ni amak dia saya automatically container terus. Dia sampai kat hotel ni. Kat sini amak merajuk semua kan. Kat kami tidur kat situ. Kalau bagi dia ni, kami tengah makan dia, dia apa yang saya ambil tu kita baru nak makan ni. Sedar lah, ambil amak. Kita ambil muka dia. Atau kita baru nak dia, ni tu kaedah mana? So ambil muka dia. Atau kita baru nak makan. Mak, tak payah makan lah je ni, buat apa lagi amak bagi. Tapi dia sampai sini, ustaz yang organize lah. Kita seolah-olah datang mengimbas masa yang pas. Haa, pasal kita, pasal kami main umrah dengan ustaz. Bawa mak family semua, duduk hotel yang sama. Kau buka pintu lift je ustaz, lift dah tak amal lagi. Nampak macam mak saya depan tu dah. Haa, saya kata, ya Allah. Kau ingat sebab apa, yang mak, yang terasa sebab orang yang sama organize, kita datang. So, seolah-olah kita dah, tak tahu lah jangka tak tahu. Dia. Saya terpura Datuk. Dia tiba MP3 dengan mak saya. Masa-masa mai tu dengan mak. Aduh, kata ya Allah. InsyaAllah. Kau yang habak tadi. Mak sihat kan? Dia sihat. Habak tadi masa tawa tu. Kata ya Allah, tuanku tak minta lebih. Minta tahun depan, nak mai balik, nak duduk tempat sama dan semua. Semua sama balik. Tak boleh semua, nak buat semua balik. Kali tapi kali, kata Ustaz Datuk tadi. Nak pergi elokkan bergaduh. Bilik lain-lain? Dah. Bilik siapa? Nak minta kalau boleh tapi nak kata apa-apa. Ustaz tu riskkan seorang yang tukar tolak dia. Bus ada. Seorang yang ambil kerja. First day sampailah kita keluar. Sebab dia nak tawar hari-hari. Dia nak tawar hari-hari. Boleh, ada. Sampai kita bergaduh dengan dia pasal apa? Buat boleh lah nak setiap hari. Buat dua terkusi kita yang nak tolak dia pecah. Betul. Kita ada pakej warga emas. Memang ada. Memang kalau nak tolak hari-hari dia boleh. Maksudnya daripada hotel sampai tawaf hari-hari kita buat. Benda lain tak buat. Yang tu yang boleh gaduh kan. Tapi dia minta benda tu supaya dia nak puas kan. Yeah. Dia nak kepuasan. Sebab dia biasa pergi datang sini nak tawaf. Saya nak itu ya. Ustaz dapatkan saya satu untuk dia tawaf tiap-tiap hari tu. Dengan satu lagi tolak pergi sampai tu hajar apa ni? Dekat Madinah tu. Dia suka. Dia nak pergi tertarik. Yang tu yang dia tak ada apa-apa. Dia bergerak. Dia merajuk tu. Balik Malaysia tak habis him, dia diem. Sampai sekarang. Oh, dia tak puas hati. Oh. Tapi dia kan semangat. Kan tadi Ya Rabbi macam mana gitu. Siapa nama adik tu? Kak Ida. Kak Syafiq. Oh. Pecah tak apa lagi. Tak apalah. Biar adik mati. Biar adik mati tak apa. Bawa nak tengok tertarik juga. Tapi itulah. Tapi seronok eh. Dengan berlantu-berlantu kena tawa. Semua kena eh. Memang cara dia. Sebab dia belajar kat ustaz kan. Dia cakap ustaz dia ni. Lepas tu kan dia sedar dah tolak. Yang kita gerak tu dah tolak dah elok dah. Eh berhenti. Belakang sikit, belakang sikit. Tak sabar dia. Buat dah lambai lu. Dia dah lambai semua kita tolak kan. Dah tolak. Kena betul-betul yang gerak tu kan dah naik dah. Sampai dah tolak elok dah. Letak dia kat situ. Dia kat semayang. Kita dah lah penat. Tapi baik yang zam-zam kan. Kamu pun nak minum. Memang menguji kesabaran. Lah. Memang. Uji gila-gila masa tu kan. Allahu Akbar. Lepas tu, tapi bila dia tak main, rindu tak rindu dia punya, dia punya kereta dia. Sebab kami dua-dua orang gagi bergaduh. Dua-dua orang ni. Kadang-kadang dia berapa kan? Saja? Geram? Rajak ke mulut. Tik lalat tu jahat. Dia tak jahat eh. Macam Datin buat usrah ni. Siapa punya idea? Datuk punya idea ke macam mana? Datuk punya idea. Datuk Ratin eh. Satu benda yang murni Datuk. Datuk kata macam mana tak? Itu paling hebat. Dia kata apa, Fahmi? Do something rumah kita orang raikan. Satu rumah kita. Tapi bila majlis ilmu ni Datuk Datin, majlis ilmu ni, jangan cakap orang yang buat eh. Saya nanti kalau dia kata dekat akhirat nanti. Kat akhirat nanti dia kata, kau ni nak syurga ke neraka? Katalah dia ada peluang satu, kalau dia ada kebaikan, dia boleh masuk syurga. Dia cuma cakap satu apa tau. Saya ada kenal seorang kawan ni buat majlis usrah. Jauh kan? Kawan dia tak pergi majlis usrah, dia tak buat majlis usrah, dia berkawan saja. Dan dia kenal saja syurga tempat dia. Hebat Datuk Latin. Jadi mana majlis usrah ni, majlis ilmu ni sangat hebat. Malaikat sentiasa datang. Kadang orang tak percaya tau, orang tunjuk makanan, orang bayar rumah selalu kata, ya Allah, berapa ringgit ni? Orang sampai tanya, berapa nak kena bayar? Tak payah bayar. Usul-usul tak payah bayar. Kalau nak bayar, bunga dah tabung, saya bayar. Ataupun, sekarang kami dah buat styling. Okay, you all tak buat, okay, ada minggu kita bagi homeless, ada duit yang kena-kena, kita bagi dekat sekolah tahfiz. Tak payah bayar kat kami.
usrah rumah kami tu macam kita orang sedekah balik. Ya. Dari untuk sumbangan balik pada masyarakat. Semua. Dari satu usrah yang kita buat, usrah kita berapa? Tak tahu saya, Datuk. Paling busuk lah, RM5,000. Subhanallah. Setiap kali usrah. Nak makan. Kita makan. Sebab niat Datuk Datin untuk buat perkara tu, tak semua orang nak orang datang rumah macam tu Datuk Datin. Saya seronok. Sebenarnya kita ada orang kasar jaga pakik. Yang kita orang upah untuk diri kat tepi jalan tu. Make sure that orang ni semua tak tak blok kereta orang. Tak kacau rumah tangga orang. Dia pertama ada nak main semua. Semua buat. Alhamdulillah Allah 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 pilih Datuk Datin untuk buat benda, benda yang paling paling dapat mudah tapi bukan senang nak buat. Oh, bukan senang. Lepas tu hari tu Datuk kena uji masuk apa? Masuk Prince Court. Dia masuk hospital. Lepas tu dengan berlari-lari masaknya. Hari tu hari usrah. Masa dia kena, dia paling kuat lah. Saya masa malam tu saya dah janji dia jadi. Dia senang usrah. Masa takkan dia di hospital pun ingat senang. Dia jangan cerita pasal sakit. Dia di hospital dia tepi ya. Sekarang pagi tu dia tak tahan dah. Dia bangun pukul 5 pagi. Mami pergi hospital sekarang. Dia tak boleh nafas dah. Allah sampai Allah ke hospital, doktor kata, doktor yang emergency pun kan, eh Datuk ni. Dia pun kata, tak ada doktor. Dia kata, you have to admit it, doktor. Datuk, you kena. So, bila dia admit it, saya buat lady. Sekarang pukul 8 lebih. Kalau mami nak cancel, mami nak cancel. Lady bagi nak cancel. Saya nak, mami, jangan cancel. Orang dah buat plan tau nak main orang hitam. Bukan semua orang boleh ada plan nak main orang hitam. Korang dah buat plan. Sakit ni mami lady kat hospital, mami pin tu. Okay, siapkan semua pin nak balik, nak masuk semua. Jangan risau dia ada sini, hospital. Jangan risau mami dia dulu. Betul-betul sepi. Saya tutup saya diri, pujuk habis pujuk dia, jangan. Orang nak panggil raikan rumah kita, kita jangan kisah. Kita tak ada buat benda tu, macam ada orang susah payah nak bayar rumah kita. So, kami pergi masuk. Tapi Alhamdulillah lah. Hari tu punya lain lah. Kelir makanan sekering-kering. Yelah masakan daripada makan air tangan ibu dia. Lepas sedap tu, betul. Saya tinggal dia pukul 8, saya sampai kat dia 8:30 malam. Saya Datin, kalau saya duduk KL lah, tak jemput pun saya datang. Tak tengok masak tu, geramnya. Laksalah. Oh. Kali ni, menu tak keluar lagi. Tak tahu lah, derian ke, apa ke, tak plan lagi. Pasal main umrah dulu, balik. Dah 4 bulan, 7, 8, 8 bulan. Sejak dah buat, dah buat kelimpu usrah ni kan. Macam mana kehidupan Datuk Datin? Boleh. Rezeki lain. Rezeki lain? Okey, sebab dah, sebelum ni kan niaga juga kan. Tapi selepas buat usrah ni, lain. Apa Datuk rasa? Tak boleh nak cakap tapi saya tahu lah. Ia dah sendiri lah. Digambar dengan kejataan lah. Tapi apa yang saya rasa, saya dengan Latin walaupun kami lebih berharap dengan tapi kami masih lagi orang dengan. So kami berharap dengan apa yang kami buat sekarang ni kan. Apa pun tu, ini sedikit menambah pahala pemimpin dan dalam masa yang sama, kita nak sumbang balik pada masyarakat, pada pelanggan kami, Ryan, Al-Qa'a dan sebagainya. Memang kami kita punya pengajian tu dah memang contohnya orang-orang yang buat akuan kita bayar diorang semua anak-anak apa dia ni Asnaf staffing Asnaf memang setiap minggu paling busuk 1000 memang dah ada dah. Jadi memang lepas tu kehidupan memang berbeza ya, berbeza Ustaz. Sangat berbeza ya. Kita balik rumah kan, rumah rasa sejuk. Dan memang orang kalau pada yang tahu rumah saya selalu dia punya ADAB kan. Datin minta maaf, Datin bukan saya nak lepak rumah Datin. Tapi susah tu nak keluar dari rumah Datin. Masa tu saya buat siang kan, masa bila buat malam sampai pukul 2 pagi duduk 2 orang lagi. Semangat, kalau dikatakan rata-rata lah Ustaz kan. Seminggu setiap hari Jumaat, kita sumbangkan RM1,000. Paling busuk. Daripada duit hasil jual Quran, paling busuk. Sebulan kalau 4 minggu juga RM4,000. Sumpah. Ha, ni kat tanah suci. Lagi semua. Dan kehidupan rezeki semakin tak putus-putus. Oi, rezeki jangan buat cerita Ustaz. Serius. Kesihatan semua. Alhamdulillah. Saya kalau Ustaz tengok kan, saya punya momentum kerja. Non-stop. Non-stop dan malahan kan, kalau buka handphone ni, saya ada 7 handphone. Bayangkan punya level pressure tu. Tapi Allah bagikan saya time. Macam mana berkatnya time. Saya ada masa untuk suami, saya ada masa untuk anak, saya ada masa untuk diri saya pun saya ada masa. Bagi saya ada masa selagi saya boleh tidur semua kan. Dan
Ya Allah Ustaz, dah sekitar putih-putih. Ha, betul-betul. Kalau buat usrah ni, tak ada tiba-tiba pum, orang bawa, orang macam-macam. Alhamdulillah. Usrah ni. Alhamdulillah, itulah dia wawancara bersama Datin Fiza Saad dan Datuk Ramli tentang kehebatan membuat majlis ilmu, majlis usrah. Jadi kepada followers yang ada rezeki, ada peluang, jom kita bersama-sama membuat majlis ilmu dan juga kalau tidak pun mendoakan supaya Datuk Datin semakin, orang kata, semakin sihat, rezeki tak betul-betul, supaya lebih boleh menyumbang kepada masyarakat, ya. Amin. Saya dalam doa saya selalu kata, Ya Allah Tuhanku, mudahkan rezeki ku dari segi kasih sayang, wang ringgit semua, supaya beli infak balik. Yang tu kena infak. Alhamdulillah. Jadi bagi mereka yang nak pergi ke pakej umrah Datin, Datin Fizah ni kan, siapa nak pergi ke umrah bersama dengan GIBM Al-Islam ni? Yang tu kita dah kelak pakej, tak macam price lagi. Kita rasa dah RM10,000 dapat dah. RM10,000 lebih. Tak dapat. Jangan sorry, tak dapat lagi. Tak apa, nanti yang pasti siapa nak pergi pergi package, kita ada package daripada harga RM8,800 hingga RM11,800. Kita ada banyak-banyak package lah. Ada yang OKU, ada yang OKU warga emas. OKU memang RM6,500. Siapa je OKU berkursi roda terus RM6,500. So, jadi kalau kita ambil kaedah RM6,500. Dia ada kat OKU? Dia ada. Dia terus RM6,500. Sebab itu kelebihan untuk orang OKU. Memang kita buat infak, ada orang buat infak. Ada yang buat infak secara macam tu kan. Jadi jadi bagi mereka yang follow Datin Fiza Saad, jangan lupa boleh telefon Datin untuk testimoni dan juga boleh juga ikut pakej umrah bersama Datin Fiza Saad, bersama program Kuala Bersama dia. Saya akan buat sharing video mengenai jenis saya di Mekah ni. Tadi pagi saya dapat dah. Saya dah tengah komunikasi pasal sekarang ni video kalau saya ada official video kalau dia tengah tidur ni kan dia buat kerja. Saya dia settle video saya yang semalam untuk saya punya baju ni disposal. Tak salin baju pun lagi, kami tak sempat masuk bilik tu. So baju saya pun package ke umrah tu ni pun baju saya disposal by Hijrah dan saya dengan J Ibrahim. Okay, insyaAllah saya akan buat special video untuk J Ibrahim yang mana kita sampai tunjuk tunjuk sini jenis saya kat sini, uang saya pilih. Sebenarnya video tak siap lagi dan tak start lagi. Pasal apa, kita hanya tengok bilik je, tak tengok lagi sekejap tengah hari saya dapat apa. Nanti macam mana jadi kita malam nanti atau di Madinah nanti, semua tu insyaAllah kita akan buat satu 1 minute summary insyaAllah bila balik ke apa, ataupun di sini memang on and off saya akan ambil. Okey, terima kasih Datin. Terima kasih Datuk. Ya, terima kasih Ustaz. Actually, right. Terima kasih.